Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang postmodern. Apa sih postmodern itu? Jadi, postmodern ini diartikan juga disebut dengan pasca modern, yaitu suatu paham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Pasca modern ini bukanlah suatu paham tunggal ataupun suatu teori, tetapi justru memayungi berbagai teori yang bertebaran dan sulit ditemu titik tunggalnya. Banyak para tokoh yang mengartikan pasca modern ini sebagai kelanjutan dari modernisasi. Akan tetapi, kelanjutan tersebut menjadi sangat beragam. Sedangkan bagi Lyotard dan Chalmers, pasca modern diartikan sebagai pemutusan secara total terhadap modernisasi. Jika dikaitkan dengan ilmu filsafat, pasca modern diartikan sebagai suatu aliran filsafat yang memiliki arahan proyeksi kritis terhadap asumsi-asumsi dasar filsafat Barat dan terutama filsafat dari abad ke-18, yaitu pada masa pencerahan. Filsafat pada periode ini menekankan pentingnya kekuasaan, personalisasi, dan wacana dalam proses konstruksi suatu kebenaran atau suatu pandangan dunia. Para pemikir pasca modern menyangkal bahwa realitas modern itu ada, sebagaimana halnya yang diyakini oleh para pemikir pada abad modern dan pada masa-masa sebelumnya. Selain itu, para pemikir pasca modern juga menyangkal bahwa terdapat nilai-nilai moral yang objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian postmodern dan mengenai tokoh filsafat pada postmodern akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Fasya dan Rani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Asmara Kamila, NIM 02. Saya prodi tadis bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat menurut Hasan Hanafi. Biografi Hasan Hanafi adalah Hasan Hanafi lahir di kota Kairo, Mesir pada tahun 13 Februari 1935. Berdarah Maroko, kakeknya berasal dari Maroko dan neneknya dari kabilah Bani Mur, yang diantaranya menurunkan Bani Gamal Abdul Nasser. Presiden Mesir kedua pada saat berusia 5 tahun, Hasan Hanafi sudah hafal Al-Quran. Yang kedua adalah metode pemikiran Hasan Hanafi. Suatu umat Islam percaya bahwa ajaran Islam menurut Hasan Hanafi yang dapat diadaptasikan oleh bangsa pada saat itu. Dan dalam waktu yang kapan saja, ajaran Islam itu bersifat universal dan tidak bertentangan dengan rasio semua muslim untuk membangun peradaban dengan kepercayaan itu yang tumbuh dari pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dengan secara abadi. Ajaran Islam ini merupakan mengambil dari kitab Tauhid. Kitab Tauhid adalah yang berbasis Islam. Hanafi beranggapan semua muslim harus bisa melakukan membangun semangat berteologi dalam bertauhid. Tauhid adalah pandangan dunia. Asal selalu pengetahuan, oleh karena itu kita harus mengaji konsep tauhid dan kita harus melihat bagaimana pandangan tauhid dalam berbagai fungsi untuk membangun dunia Islam. Tauhid ini bisa merubah tentang keesaan Tuhan yang sudah dipahami oleh umat Islam. Abu Hanafi adalah mengajukan konsep teologi Islam yang ilmiah dan membumi sebagai alternatif atau kritikan bahwa teologi tidak ilmiah dan menganit. Tujuannya adalah tentu untuk menjadikan teologi tidak sekedar sebagai dogma keagamaan,
Teologi yang kosong tanpa makna yang dijadikan ilmu pendidik, ilmu perjuangan sosial dan menjadikan aturan dan landasan etik dan untuk memotivasi umat manusia sebagai untuk menggabungkan antara yang mengkonfirmasi dan mentradisional yang bersifat teosastris menjunjung antroposestrif dari Tuhan di langit kepada manusia di bumi. Dari teori tersebut kita dapat bertindak bahwa takdir terkukung kepada takdir kebesaran pemikiran ini didasari oleh dua alasan, yaitu satu, kebutuhan adanya suatu ideologi dan teologi yang jelas dan konkret di tengah pertarungan ideologi global. Yang kedua adalah perlunya membangun teologi yang akan hanya bersifat teoritik juga mendapatkan gerakan dalam sejarah. Hanafi menawarkan dua teori yang digunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik, yaitu analisis bahasa adalah menjadikan doktrin yang khas yang sudah paten tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua adalah realitas sosial untuk mengetahui realitas sosial digunakan untuk melakukan arah dan orientasi yang kontemporer. Hanafi menggunakan metodologi yang lahir dari internal Islam seperti meteorologi akal dan nakal dalam rangka membangun kebebasan. Hanafi lebih menggunakan rasionalisme Mu'tazilah dan pada teori khas Asy'ariyah dan Jabariyah dan menggunakan usul fiqh untuk mencari sebab-sebab sebuah hukum. Yang ketiga adalah pandangan tauhid Abu Hanafi. Abu Hanafi menggunakan sifat Tuhan adalah satu, wujud. Konsep wujud ketuhanan tidak menjelaskan wujud Tuhan, kemahaan dan kesucian Tuhan sebagaimana ditafsirkan oleh para teolog. Tuhan tidak butuh pengakuan manusia karena Tuhan dasarnya sudah ya Tuhan. Dan pada dasarnya Tuhan itu bisa melihat kita. Yang kedua adalah kidam, berarti pengalaman kesejahteraan yang mengaku pada akar-akar keberadaan manusia dalam sejarah. Yang ketiga adalah bako, berarti tuntunan manusia untuk tidak akan rusak dengan melakukan tindakan-tindakan positif. Yang keempat adalah muhalafatul lil hawadisi, supaya menunjukkan eksistensi dirinya sendiri secara mendiri tanpa tergantung pada orang lain. Kelima yaitu wahdaniyat, tuntunan manusia kepada kondisi-kondisi sosial manusia. Sekian dari saya penjelasan tentang pandangan filsafat menurut Abu Hanafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Muhammad Abid Al-Jabiri secara singkat. Al-Jabiri tertarik dengan sistem politik dunia Arab modern yang umumnya dikesankan sebagai otoriter dan despotis. Dan untuk menelaah secara jeli itu dan kemudian menemukan akar permasalahannya. Jadi menurut Al-Jabiri itu ada tiga hal mendasar yang dalam nalar politik bawah sadar masyarakat Arab yang mempengaruhi realitas sistem politik dunia yang cenderung tidak demokratis saat ini, yakni nalar kabilah, nalar gonimah, dan akidah. Dan saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan nalar kabilah. Nalar kabilah merupakan representasi dari nalar politik yang nepotis dan sektarian. Sedangkan nalar gonimah merupakan manifestasi dari sistem keuangan negara yang tidak sehat karena cenderung konsumtif. Dan yang terakhir yaitu nalar akidah merupakan representasi dari paham ataupun ideologi politik yang doktriner. Jadi sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurangan. Terima kasih.